Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube saya. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas tentang lidah buaya ya. Nah, 3 cara perawatan rambut dengan lidah buaya yang belum banyak diketahui ya. Oke, let's go. Siapkan bahan-bahannya. Ada mangkok ya, kemudian ada juga pisau. Dan yang terpenting adalah bahan baku utamanya lidah buaya ya. Lidah buaya teman-teman ambil terlebih dahulu, setelah itu teman-teman cuci bersih ya. Kemudian kita potong menjadi beberapa bagian. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman bahwa dalam sebuah kandungan lidah buaya ini memiliki banyak sekali manfaat ya. Di antaranya mengandung 20 mineral, kemudian 18 asam amino dan 12 vitamin yang sangat baik untuk kesehatan rambut Anda. Oke, nah sekarang kita buang terlebih dahulu duri-durinya ya. Kemudian kita akan kupas. Kita akan hanya ambil gelnya saja ya. Ya, atau getah dari lidah buaya ya, atau aloe vera gel sebagai perawatan rambut ya. Nah, cara yang pertama yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama teman-teman siapkan lidah buayanya. Nah, perawatan yang pertama adalah perawatan pre-sampo atau antibakteri. Jadi, lidah buaya ini bisa membantu mencegah perkembangan biak jamur dan ketumbi ya. Nah, sekarang kita potong-potong lagi, setelah itu kita buang durinya dan kita kupas. Lakukan hal yang sama di lidah buaya yang lainnya ya, seperti itu ya. Dan gunakan ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keperluannya ya. Nah, teman-teman, ketombe ini adalah salah satu momok yang sangat menakutkan untuk para remaja putri dan ibu-ibu ya. Jadi membuat jati diri dan percaya diri kita menurun dengan adanya ketombe. Nah, solusi yang pertama, setelah teman-teman kupas nanti, teman-teman bisa langsung usapkan ke kulit kepala sebelum teman-teman keramas. Setelah itu lakukan pemijatan ringan, kemudian biarkan selama 15 menit. Setelah itu bilas dengan sampo yang berpemula ringan ya. Nah, itu cara yang pertama ya. Sekarang kita lagi proses mengupas kulit lidah buayanya, jadi emang butuh kesabaran karena gel ini sangat lembut sekali ya teman-teman. Nah, sembari itu kita akan bahas tentang manfaatnya kedua ya. Manfaatnya kedua adalah dengan cara perawatan hair styling gel instan ya. Artinya apa? Lidah buaya itu bisa dimanfaatkan sebagai serum ya. Jadi serum hair styling gel alami agar rambut terlihat rapi. Teman-teman bisa gunakan ini ya secara rutin ya di permukaan rambut teman-teman yang sudah disisir rata ya. Jadi yang teman-teman gunakan tanpa campuran lain kecuali hanya gelnya saja. Karena gel lidah buaya ini bisa merawat kesehatan dan kelembapan rambut ya. Baik, yang ketiga adalah dengan cara overhaul atau hair treatment ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lakukan percobaan langsung ke talent kita. Teman-teman bisa melakukan ini dengan treatment-treatment yang ringan ya. Usapkan ke kulit kepala teman-teman dan rambut hingga benar-benar merata. Kemudian teman-teman bisa gunakan pembungkus shower ya, atau teman-teman bisa gunakan plastik ya yang bersih ya. Kemudian teman-teman diamkan selama kurang lebih 3 jam. Setelah itu teman-teman bisa mandi dengan sampo yang berpemula ringan ya. Oke, simpel banget kan teman-teman? Hanya dengan bermodalkan lidah buaya kita sudah bisa memanfaatkan untuk perawatan rambut sehari-hari ya. Lakukan perawatan ini secara teratur agar rambut Anda senantiasa lebat, sehat dan berkilau. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat mencoba di rumah, semoga teman-teman berhasil ya. Dan jangan lupa jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lainnya untuk memberikan informasi ke teman-teman bahwa lidah buaya ini bisa untuk perawatan rambut ya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa tulis di kolom komentar jika terdapat kritik dan saran dengan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.